Assalamualaikum semua, bersama Dating Connie dijemput Has di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Dating Connie nak gosip-gosip sikit pasal takziah. Ayah Zarina Zainuddin baru meninggal. Rupanya hampir tembak menantu dengan senapang. Mungkin ada yang belum tahu, tapi ayah kepada pelakon dan juga usahawan Zarina Zainuddin baru je meninggal dunia kemarin. Berita sedih tu dikongsi sendiri ibu empat anak ni dalam akaun IG dia, dan kata Zarina puncanya ialah disebabkan kanser prostat tahap 4. Sebenarnya kalau cakap pasal Zarina dan juga kenangan dia dengan arwah ayah, Dating Connie teringat satu cerita yang pernah dikongsi Zarina sebelum ni. Sebelum ni, Zarina yang dah lebih 3 dekad berkahwin dengan suami pernah kongsi detik kenal dan juga macam mana dikahwin dengan suami. Dan rasanya ramai dah tahu yang Zarina ni sebenarnya isteri nombor 2, tapi perkahwinan mereka ni yang aman lah. Suami minta izin dengan isteri pertama, isteri pertama pun okey je dan bagi izin. Hubungan Zarina dengan madu dia pun alhamdulillah okey, baik dan harmoni, kata Zarina sebelum ni. Pada usia 22 tahun, saya berkenalan dengan seorang lelaki yang jujur menceritakan kisahnya mula-mula bercinta dengan isterinya. Sejak zaman isterinya tingkatan 2 lagi, dia cakap bukan senang nak rebut hati isterinya sampai nak kena tembak arwah bapa isterinya dengan senapang patah. Akhirnya dapat juga mereka berkahwin. Cintanya memang cinta mati dengan isteri pertama. Saya suka dengar dia cerita betapa dia sayang isterinya. Dalam kesempatan ni, Dating Connie nak ajak kita semua bersama-sama untuk mendoakan kesejahteraan roh arwah ayah Zarina yang dah pun pulang ke rahmatullah, dan semoga rohnya dicucuri rahmat, ditempatkan bersama mereka yang beriman, insyaAllah. Al-Fatihah. Okey, dah habis tengok semua. Cik Ia nak pesan sikit boleh tak? Berita yang kita dengar bersama ni tidak tahu kesahihannya. Jadi perlu berhati-hati sebab Cik Ia pun petik dari media hiburan tempatan. Lebih baik Cik Ia tutup komen demi kita tak bawa fitnah dan berlebihan dalam cerita dunia hiburan ini.